Guys, korang tahu tak, 21 Disember ni akan ada satu cerita hantu yang keluar, cerita Melayu yang based on true story. Ha, so tajuk cerita dia is Syaitan Munafik. So cerita ni diarahkan oleh Allahyarham Majid Saleh, and dalam cerita ni ada banyaklah pelakon-pelakon yang famous, contoh macam Datuk Jaludin Hassan, Nabil Ahmad, Faizal Hussein, Allahyarham Ashraf Sinclair, Siti Khadijah and banyak lagi. Dan cerita ni mengisahkan pasal 5 orang kawan and diorang semua pergi kat satu tempat ni untuk belajar pasal alam bunian, benda-benda mistik, benda gaib, semua ni lah. So masa dalam perjalanan tu, diorang kata macam banyaklah benda pelik yang terjadi kat diorang. Sampailah diorang sampai kat satu chalet ataupun homestay ni, di mana kat situ memang banyak lagi lah benda-benda pelik yang berlaku. So kalau korang nak tahu apa benda pelik yang berlaku kat situ, korang akan tengok cerita ni. So based on synopsis ni, aku baca nampak macam cerita ni cerita fiction, tapi sebenarnya rupanya based on true story. Aku pun tak sangka lah, so agak excited lah nak tengok. Nah, korang nak tahu juga, cerita ni sebenarnya dia dah delay nak dekat 12-13 tahun. So sekarang ni ibarat diorang macam sambung production nak kasih habiskan cerita ni lah. So maybe akan ada netizen kat luar sana yang akan ada negative comments yang kata macam cerita ni dah lama terperap, buat apa nak habiskan, lupakan je lah. Jangan cakap macam tu. Kira diorang punya effort nak habiskan cerita ni, kira bagus lah tu. Kita kena tabik lah. So before korang ada any negative comments about this movie, kita sama-sama tengok dulu, give it a chance. So kalau korang nak tengok cerita ni, jangan lupa saksikan cerita ni di Power Gam 21 Disember 2023 ni.